hubungi HP-nya juga nggak aktif. Ya udah, nanti kasih informasi ya kalau sudah pulang. Pak, ini ada berkas yang harus kita tangani. Vita, iya, Pak. Panggilkan Dika sama Andi kemari ya. Iya, Pak. Masuk. Sorry, Pak. Pak. Bapak manggil kami, Pak. Iya, iya. Kalian kenal kan anak saya si Putri? Kenal, Pak. Sampai sore ini dia belum pulang. Tidak biasanya dia seperti ini. Kalian coba cari dan segera laporkan. Baik, Pak. Tak cukup dibaca, tak cukup dipandang mata. Mereka juga manusia, ingin sejahtera di alam merdeka. Rencana ini diawali dari keyakinan kita semua, kan? 75% kondisi kita udah berjalan. Buktinya gudang ini. Sementara waktu, kita bisa mengumpulkan mereka di sini. Supaya mereka bisa beraktivitas. Nah, benar apa sih? Ingat pesan pemilu budak ini. Jangan pernah merasa takut, bro. Hidup di hari ini, tidak ada sekarang ini. Thank you.
serahkan padaku. Hidup Priyati, mestinya sekali. Ya. Mam, bagaimana dengan skripsimu itu? Apa sudah selesai? Kalau boleh tahu, apa sih judulnya? Judul yang kupilih, implementasi terhadap fakir miskin dan anak-anak lantar. Itu judulku, Mam. Kalau kau ada waktu, aku pingin juga sharing denganmu. Otakmu kan kental. Judul yang bagus. Emang judul yang bagus, Mam. Sesuai dengan watakmu. Satu, idealis. Kritis. Dan yang penting, suka berontak. Memang selama ini orang miskin itu dan anak-anak terlantar perlu diperhatikan di negeri kita. Tapi ya udahlah. Kamu dibilang. Tapi, Mam, itu tidak begitu penting lagi, Mam. Ada yang lebih penting dari itu. Loh, apa-apaan ini? Tadi kau tanya, sekarang kau bilang tidak penting. Apa gara-gara skripsimu sudah siap? Iya, begitu, Lukman. Apa kurangnya skripsiku, Lukman? Bukan karena itu. Ini mengenai adikmu si Putri. Si Putri. Tadi siang aku bertemu dia. Tapi dia tidak melihat aku. Aku melihat dia keluar dari toko emas. Toko emas? Mas Putri toko emas? Tidak memakai seragam sekolah. Karena gelagatnya agak aneh, aku ikuti kemana dia pergi. Sayangnya dia hilang dari perhatianku. Aku berhenti mengikuti dia. Tapi yaudahlah, kau tenang aja. Di malam aku ke rumahmu. Sekalian bahas skripsi. Oke, turun ya, Bro. Sudah buru-buru nih.
Putri. Sudah sore begini belum juga pulang. Tadi papamu bolak-balik nelpon, tapi HP-nya nggak aktif. Makanya, Ma, jangan suka membela si Putri. Ya begini akibatnya. Tadi siang, si Lukman bertemu dengan Putri. Di toko emas, tidak memakai seragam sekolah. Tidak mengendarai sepeda motornya. Ngapain si Putri di toko emas, Ma? Makanya, Ma, dari sini ke atas, jangan suka membela si Putri. Ya begini akibatnya. Putri, Mas. Jangan-jangan. Umam, coba cepat cari si Putri di rumah teman-temannya ya. Iya, Ma. Halo. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, mohon maaf saya ganggu. Iya. Saya orang tua Putri, Bu. Kenapa Putri, Bu? Sampai maghrib gini dia belum pulang. Apa di sekolah ada kegiatan, Bu? Bu, kalau di sekolah ada kegiatan, Ibu pasti dihubungi. Memang saya udah lama nggak masuk ke kelas Putri. Tapi nanti saya tanya dulu sama teman-temannya ya, Bu. Ibu nggak usah bingung. Putri itu anak yang baik kok. Baiklah, Bu. Terima kasih atas informasinya, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengajarkan membaca gitu, membuat keterampilan yang bisa bermanfaat bagi orang adik-adik gitu. Dek, gimana kalau kita sekarang adik-adik ke tempat kakak, biar adik-adik tahu di mana tempat yang kakak mau ajak adik-adik, karena kita bisa belajar sama. Mau nggak sekarang kita? Mau, Pak. Sudah, sekarang kita kesana yuk.